Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Bintang Idola TV. Oke, sebelumnya kita ucapkan selamat bergabung di channel Bintang Idola TV yang sebelumnya sudah berganti nama channel yang awalnya adalah Brajo Channel Entertainment, sekarang kita ganti menjadi Bintang Idola TV. Oke, di video kali ini kita akan reaction video tentang Billy Saputra yang berjudul Nyaman dan Bahagia, Maria Fania Tidak Ingin Berpacaran, Billy Saputra. Oke, kita langsung masuk ke videonya. Kita lihat apa yang akan terjadi di sini. Oke, di sini kita akan putar sebentar. Ekstra cepat, ekstra siaga. Oke, bagaimana cerita Billy Saputra? Bagaimana kelanjutan hubungan Billy Saputra dengan Maria Fania? Ayo kita saksikan videonya, guys. Kalau pribadi, gue ngerasa udah lebih mudah. Karena satu hal memang gue udah kenal sama Maria Fania udah lama, udah deket, jadi udah gak ada canggung lagi. Nah, di sini Billy Saputra menyatakan dia sudah tidak canggung lagi karena sudah terbiasa dengan Maria Fania. Oke, kita lanjut lagi. Jaim lagi, jadi lebih senatural mungkin dia cara baru sama Maria Fania. Nah, di sini Billy Saputra mengatakan dia tidak canggung lagi dan tidak malu-malu lagi dengan Maria Fania karena selama ini dia sering membuat video bareng dengan Maria Fania ataupun dengan yang lainnya, guys. Lebih tepatnya, udah lebih enak banget. Nah, menurut Maria Fania juga begitu, guys. Jadi menurut Maria Fania, semenjak konten pas kresek-kresek abal-abal itu, guys, jadi hubungan mereka makin tambah lengket sampai sekarang. Ya, senatural itu aja, udah kesekok gitu. Jadi pas tahu lawan mainnya Billy, ya udah gas. Nah, Billy Saputra dan Maria Fania menjalin hubungan sebagai teman, bukan sebagai kekasih. Namun di sini hubungan mereka tetap terjalin dengan damai, guys. Tapi kalau itu teman tuh pertama kali itu awal dari World Cup. Waktu itu kita bilang mau di sini. Nah, di sini Maria Fania bercerita tentang awal ketemunya dengan Billy Saputra. Nah, dia mereka saling kenal sudah sejak tahun 2018. Jadi sampai sekarang terus berlanjut, guys. 5 tahun yang lalu aku udah kenal sama Billy. Maria Fania sudah kenal dengan Billy Saputra dan pernah satu program dengan Billy Saputra semenjak 5 tahun yang lalu, guys. Kenal secara langsung, udah kenal lama. Tahu lah Maria Fania juga pasti kenal Billy Saputra, artis terkenal. Nah, di sini, guys, mereka sebenarnya sudah saling belum saling kenal, cuman kenal di televisi saja, guys. Jadi Maria Fania kenal di Billy Saputra lewat acara televisi dengan menonton siaran-siaran Billy Saputra dan begitu pun sebaliknya, guys. Jadi setelah itu mereka punya waktu, jadi dipertemukanlah mereka berdua seperti sekarang ini, guys. Tapi kalau ketemu secara langsung 2018. Nah, di sini menariknya, guys. Maria Fania menyatakan Billy Saputra sering gonta-ganti cewek. Namun itu adalah suatu tantangan untuk Maria Fania, guys. Billy Saputra mengaku tidak pernah DM-DM cewek dan tidak pernah ganjen-ganjen sama cewek. Ah, masa, Bill? Lo bohong, Bill. Jadi sosial media macam. Gue tuh paling kalau ketemu secara langsung mungkin ganjen-ganjen, karena memang kebutuhan. Nah, di sini, guys, kalau sudah ketemu baru dia ganjen-ganjen, guys. Jadi kalau lewat handphone ataupun WA dia sopan-sopan aja, guys.
begitulah si Billy Saputra. Buat televisi atau enggak memang, atau memang suka kajian-kajian itu aja sih. Itu aja sih. Aku pernah nge-DM kamu enggak? Nah, di sini pertanyaan media semenjak 2018 sampai sekarang hubungan mereka tidak pernah cekcok, guys. Bukan suka kayak mau kemarin-kemarin. Sebelum kenal. Maksudnya gini kan, kalau biasanya kan kalau di sosial media kan cewek-cewek cantik kan langsung di itu dulu. Nah, Billy Saputra tidak mengaku bahwa dia pernah DM-DM-an sama Maria Fania. Oke, kita lanjut, guys. Ada nggak DM aku? Iya. Lupa aku. Tapi dia nggak tahu sih. Nah, menurut Maria Fania, Billy Saputra, sifat Billy Saputra yang sebenarnya tak adalah dingin, guys. Cool gitu, guys. Oke, berarti ini kan berarti udah bilang 4 tahun lah ya. Ya, hubung mereka saling kenal semenjak. Oke, kita lanjut lagi, guys. Ya, di sini kita lihat. Ya, adalah. Adalah kalau enggak aku enggak akan, aku tipikal orang. Kamu nyaman sama aku kan? Nah, di sini Maria Fania mengatakan Billy Saputra sering membuat cewek itu nyaman, guys. Kamu sering ngasih kenyamanan ke cewek ya? Ke cewek-cewek? Iya dong. Satu cewek aja. Siapa? Kamu aja. Woi, pintar menggoda dia nih, guys. Semua cowok. Kamu termasuk bukan cowok lain. Kamu termasuk gue ya, salah. Begitulah ceritanya, guys. Satunya lah gue lah ya. Yang menjadi empat lah ini kriteria. Cakep, cantik, seksi, pintar. Ya, menurut Billy Saputra tergoyang. Goyang dangdut. Ini apa pinter goyang dangdut, juga tadi bagus dia. Mau dipraktikin. Jadi sebetulnya cocok ya. Goyang sampai bawah ngebor. Oke. Goyang sampai bawah katanya. Tadi pesan dia bilang juga kan ada juga nih kayak berita kemarin katanya kalau dari kampus sendiri pengennya ada target tahun depan sudah menikah. Aku bilang. Nah, bagaimana target Billy Saputra tahun depan? Apakah segera menikah atau akan tetap seperti ini? Mau nikah tahun depan. Ya, targetnya itu apakah benar atau enggak cuma isu-isu doang. Nah, bingung ya, guys. Tahun depan. Kamu siap gak tahun depan? Kok jadi ke aku sih? Iya, aku nanya doang kamu siap tahun depan gak nikah? Iya, kalau ditanya Maria Fania pasti siap lah. Soalnya dari kemarin-kemarin Maria Fania sangat mengharapkan Billy Saputra menjadi suaminya. Karena Billy Saputra juga termasuk kriteria Maria Fania. Kalau aku sih, kalau ketemu sama orang yang emang komit dan nyerahin seluruh hatinya buat aku, ya kenapa enggak kalau aku klik. Nah, begitu guys, menurut menurut Maria Fania, jika dia sudah menemukan seorang yang tulus, mengapa tidak untuk menikah gitu, guys. Tahun depan menikah? Ih, kamu belum jauh. Kalau misalkan gue bilang tahun depan, tiba-tiba tahun ini? Ayo, kan kita gak tahu. Okay. Gue sih cuma ikhtiar. Nah, untuk pertanyaan tentang Billy Saputra kapan menikah, Billy Saputra menjawab, belum tahu katanya, guys. Karena jodoh itu di tangan Tuhan. Adalah bahasanya gitu loh. Semua rencana Allah yang atur, gue tinggal ya kalau bahasa Inggrisnya ya go with the flow ya. Apa sih gimana? Go with the flow. Iya itu go with the flow. Stop bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris go with the flow. Nah, bagaimana target test kedepannya Billy Saputra gitu, untuk tahun depan? Katanya test drive. Test drive arti pendekatan, ngobrol nyaman nggak? Test drive gitu ajak mak. Ya, di sini Billy Saputra juga tidak mau terburu-buru memilih pasangan hidup. Karena semuanya butuh proses.
Dan selain itu juga Billy Saputra juga butuh pendekatan terhadap pasangannya, orang tua dan keluarga dari pasangannya kelak, guys. Ajak jalan, ajak nonton. No, I mean kayak kamu bertahun-tahun jagain jodoh orang, mau ngapain? Aku aja ngajak kamu makan kan, nonton. Jagain jodohnya orang, bilang Maria Fania. Kamu ngerasa buang-buang waktu enggak kan? Bukan, maksudku tadi mbaknya bilang kayak pacaran segala macam. Yeah. Banyak karena aku belajar gitu ya, bertahun-tahun kamu pacaran mau ngapain? Lihat tingkah Billy Saputra nih. Ya? Aneh-aneh aja. Itu semua gimana nih? Apa sih jadinya? Yang pasti-pasti aja gitu loh. Nah, menurut Maria Fania, jika mencari pasangan, ya dia berharap yang pasti-pasti aja, guys. Sendiri udah lama juga kenal juga, sering ada berantem-berantemnya, kan? Biasanya dalam hal-hal. Gak pernah berantem? Gak pernah sih. Mau ngapain berantem? Kayak ngobrol-ngobrol. Nah, itu yang, nah mungkin gini, nah. Sorry ya, mungkin itu yang menjadi ketakutan. Sebenarnya gak ketakutan juga sih, setiap orang berhubungan pasti ada. Nah, menurut Billy Saputra, setiap hubungan itu pasti ada tantangannya tersendiri, guys. Ada masalah. Nah, jadi gini, ketika gue Billy Saputra ceramah lagi. Status yang lebih dari pertemanan itu yang harus dihindari. Pastinya ada gesekan-gesekan, itu yang gue enggak mau gitu loh. Jadi kalau cuma ya kita saling nyaman, dekat. Nah, menurut Billy Saputra, jika mereka saling nyaman, mudah-mudahan kedepannya Billy Saputra bisa menikah secepatnya. Itu pun harus sesuai dengan persetujuan orang tuanya, guys. Dan apa ya, bisa dibilang udah klik banget. Masalah-masalah yang gak penting, yang gak dibesar-besar itu gak akan terjadi. Kemungkinan besar, karena jujur sejauh ini gue sama sekali gak ada namanya marah, berantem, selek atau apapun. Nah, Billy Saputra selama pacaran dia tidak pernah bikin ribut atau berantem sama pasangannya, karena Billy Saputra tipe cowok yang penyayang dan perhatian pada pasangan. Lu bayangin kalau setiap berhubungan pasti adanya permasalahan, jujur kita ngomong realistis dong. Iya. Nah, justru itu gua sama Maria Fanny enggak ada sama sekali, sedikit pun enggak ada gesekan-gesekan. Yang gue takutin gitu loh, ketika kita menjalin hubungan. Nah, yang Billy Saputra takutkan ketika menjalin hubungan terlalu serius, nanti ada gesekan, nanti menimbulkan kebencian yang amat mendalam gitu, guys. Oke, cukup sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan ikon loncengnya, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.